Angin puting beliung menerjang Kecamatan Batu Raja Barat dan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Oku, Sumatera Selatan, pada sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian itu, puluhan rumah warga mengalami rusak berat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ogan Komering Ulu Oku, Amzar Kristopa mengatakan titik lokasi bencana alam ini meliputi Desa Saung Naga, Desa Kemilau Baru dan Desa Tanjung Baru. Bencana alam yang disebabkan hujan deras disertai angin kencang ini merusak 89 unit rumah warga hingga mengalami rusak berat dan ringan dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan ada satu unit rumah warga yang rata dengan tanah dan satu pohon tumbang akibat puting beliung katanya di Batu Raja. Meskipun tidak ada korban jiwa, kata dia, akibat bencana alam ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat aman guna mengantisipasi bencana susulan. Dia mengemukakan, saat ini pihaknya sudah menerjunkan personel dan menurunkan alat berat guna membersihkan bekas material rumah yang runtuh akibat diterjang angin puting beliung. BPBD Oku juga melakukan pemantauan cuaca BMKG 1x24 jam dan meneruskan peringatan dini kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap bencana susulan. Untuk kondisi di lokasi bencana saat ini masih aman dan terkendali. Hanya saja, satu akses jalan belum bisa dilalui kendaraan roda 4 akibat tiang listrik patah, ujarnya. Ia mengimbau agar masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana susulan supaya tidak menimbulkan korban jiwa mengingat berdasarkan peringatan dini dari BMKG intensitas curah hujan tinggi disertai angin kencang masih akan terjadi di Kabupaten Oku selama beberapa hari ke depan, katanya. Puluhan rumah warga di Kecamatan Batu Raja Barat dan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Oku, Sumatera Selatan Sumsel rusak berat akibat diterjang angin puting beliung yang terjadi pada sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ogan Komering Ulu Oku, Amzar Kristopa didampingi Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops, Gunalfi di Batu Raja, Kamis mengatakan, titik lokasi bencana alam ini meliputi Desa Saung Naga, Desa Kemilau Baru dan Desa Tanjung Baru. Bencana alam yang disebabkan hujan deras disertai angin kencang ini merusak 89 unit rumah warga hingga mengalami rusak berat dan ringan dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan ada satu unit rumah warga yang rata dengan tanah dan satu pohon tumbang akibat puting beliung, katanya. Meskipun tidak ada korban jiwa, akibat bencana alam ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat aman guna mengantisipasi bencana susulan. Dia mengemukakan, saat ini pihaknya sudah menerjunkan personel dan menurunkan alat berat guna membersihkan bekas material rumah yang runtuh akibat diterjang angin puting beliung. Melansir Antara, BPBD Oku juga melakukan pemantauan cuaca BMKG 1x24 jam dan meneruskan peringatan dini kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap bencana susulan. Untuk kondisi di lokasi bencana saat ini masih aman dan terkendali. Hanya saja, satu akses jalan belum bisa dilalui kendaraan roda 4 akibat tiang listrik patah, ujarnya. Ia mengimbau agar masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana susulan supaya tidak menimbulkan korban jiwa mengingat berdasarkan peringatan dini dari BMKG intensitas curah hujan tinggi disertai angin kencang masih akan terjadi di Kabupaten Oku selama beberapa hari ke depan, katanya. Puluhan rumah warga di Kecamatan Batu Raja Barat dan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan rusak berat akibat diterjang angin puting beliung. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ogan Komering Ulu Oku, Amzar Kristopa mengatakan, titik lokasi bencana alam ini meliputi Desa Saung Naga, Desa Kemilau Baru dan Desa Tanjung Baru. Bencana alam yang disebabkan hujan deras disertai angin kencang ini merusak 89 unit rumah warga hingga mengalami rusak berat dan ringan dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan ada satu unit rumah warga yang rata dengan tanah dan satu pohon tumbang akibat puting beliung, katanya dilansir Antara. Akibat bencana alam ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat aman guna mengantisipasi bencana susulan.
Saat ini pihaknya sudah menerjunkan personel dan menurunkan alat berat guna membersihkan bekas material rumah yang runtuh akibat diterjang angin puting beliung. BPBD Oku juga melakukan pemantauan cuaca BMKG 1x24 jam dan meneruskan peringatan dini kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap bencana susulan. Untuk kondisi di lokasi bencana saat ini masih aman dan terkendali. Hanya saja, satu akses jalan belum bisa dilalui kendaraan roda 4 akibat tiang listrik patah, ujarnya. Masyarakat diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana susulan supaya tidak menimbulkan korban jiwa. Mengingat berdasarkan peringatan dini dari BMKG, intensitas curah hujan tinggi disertai angin kencang masih akan terjadi di Kabupaten Oku selama beberapa hari ke depan, katanya. BMKG Stasiun Meteorologi Stamet Kelas 2 Sultan Mahmud Badarudin II Palembang memperkirakan 12 daerah di Sumatera Selatan akan diguyur hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Kondisi itu diperkirakan akan berlangsung selama sepekan ke depan Oktober. Kepala Stamet Kelas 2 Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Desindra Dedi Kurniawan mengatakan perkiraan cuaca itu terpantau akan berlangsung di Kabupaten Banyuasin, Lahat, Muara Enim, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara. Kemudian Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Kota Lubuk Linggau, dan Pagar Alam. Hal tersebut didapatkan berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer terkini, menunjukkan adanya sirkulasi angin membentuk pola belokan yang dapat meningkatkan aktivitas konvektif dan pertumbuhan awan hujan di setiap daerah itu. Ia menjelaskan kondisi penumbuhan awan hujan itu juga diperkuat oleh masih aktifnya fenomena gelombang atmosfer yang membuat suhu udara dingin. Seperti Madden-Julian Oscillation yang berinteraksi dengan gelombang Rossby ekuatorial dan low frequency. Pihaknya mengimbau semua instansi terkait diharapkan dapat segera melakukan persiapan kewaspadaan.